Kejadian aneh terjadi di kolam renang Buslat di Kormil TNI AL Juanda Sidoarjo. Air kolam renangnya tiba-tiba berombak keras. Padahal tidak ada yang berenang, gempa bumi maupun angin kencang. Kemunculan ombak di kolam renang itu dikaitkan dengan bencana alam. Sebelum bencana tsunami Aceh, gempa di Nias dan Palu, kolam renang ini tiba-tiba berombak keras. Ada pertanda apa ini? Semoga kita selalu waspada dan selalu ingat dengan Yang Maha Kuasa. Baru ini ya, Pak Iksan? Baru kali ini ya? 3 kali dan tsunami Aceh kan? Oh gitu ya? Langsung naik semua orang, pas pagi. Langsung ombak. Malamnya juga gitu pas Nias itu. Sampai sini. Let it go. Let it go. Think about it high.